Halo, di hari ini kita lanjutkan lagi. Jadi kita akan melancarkan kemampuan kita dalam genjrengan gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan, hanya karena kita udah tahu bisa genjrengannya bukan berarti kita udah bisa untuk memasukkan ke lagu. Harus ada speed yang dikejar, gitulah kira-kira ya. Nah, di genjrengan ini kita akan belajar supaya speed kita catch up ke lagu yang kita mau. Seperti yang udah saya contohkan, seperti terus melangkah melupakanmu, berhati berhatikan sikapmu. Nah gitu ya. Oke. Kita coba langsung di tempo 155. One. Yang sorry, itu yang kita coba ya. Oke, okay. One, E minor, C, G, dan D. One, two, three, four. Kita lakukan 5 menit. Empat setengah menit sebenarnya, biar pas. 4,5 menit. Ini temponya 155. Tempo terakhir kita kemarin. Mantap. Coba terus. Kita udah memasuki menit kedua ya. Nggak ada gunanya belajar banyak pola tapi nggak ada yang catch up speednya dengan speed lagu. Jadi memang ini adalah caranya. Kalau kita udah belajar pola, kita dua pola, maka itu udah sangat membantu kita nanti untuk belajar pola lain. 2 menit udah lewat, 2,5 menit lagi. Tiga menit. Semangat.
terakhir ya. Yang ini terakhir. Nah, oke. Istirahat sebentar di tempo 155 ini. Kita akan masuk ke tempo 160. Nah, di tempo 160 ini kita akan latihan selama 5 menit di tempo 160. Jadi memang ini yang harus kita lakukan, dan ini juga memang bisa menjadi evaluasi buat kamu. Kalau belum dapat tempo 160, kamu bisa tambahin sedikit waktu latihan di rumah gitu ya, waktu latihan sendiri setelah sesi ini selesai, supaya bisa ngejar ke tempo 160. Jangan sambil main lagu, jangan sambil nyanyi, fokus di genjrengan aja, supaya nanti satu-satu gitu ya. Kecuali kalau kamu memang udah bisa lagunya, tapi sebaiknya sih fokus di genjrengan, nanti lagunya bisa sendiri kok. Oke, kita coba aja langsung. Kita akan gunakan tempo 160 dan kita akan main mengulangnya selama 5 menit. 5 menit. 1 2 1 2 3. Iya. Kamu malas, jangan malas ya, maksudnya kalau kamu agak bosen, kamu perlu tahu bahwa ini cuman 30 hari. Bisa jadi progres tercepat yang kamu buat, ya tapi memang setiap hari perlu latihan. Gak apa-apa kalau gak setengah pagi, setengah malam gitu ya, dari waktunya, gak ada masalah. Yang penting ikutin aja praktisnya dan fokus. Kita udah 1,5 menit, tinggal 3,5 menit lagi loh. Kalau udah 1,5 menit, 2 menit mah udah cepet nih. Dua menit. Dua setengah menit. Halfway. Tiga menit.
tiga setengah menit. Nah, fokus. Setengah menit, nah, tinggal setengah menit lagi. Semangat. Memang begini caranya naikin speed. Mengulang-ulang chord yang sama. Detik lagi. Detik lagi. 10 detik lagi. Oke, ini yang terakhir. Jangan salah. Oke. Lumayan ya. Harusnya sih lumayan ya. Saya harap kamu mengikuti. Nah, sekarang kita belajar genjrengan yang kemarin, yaitu berarti kita belajarnya di E minor aja terlebih dahulu ya, nggak usah pakai pindah chord. Segitu mungkin kecepatannya ya. Sebentar. Ya. Semoga ini gak terlalu cepat. Kalau misalnya dia terlalu cepat, kamu bisa turunkan temponya, karena ini temponya di 100. Kita berarti mungkin di entah 90 atau 80, tapi sebelum kita ke 100 mendingan kita coba aja dulu agak lambat ya. One. Gitu ya, one. 1, 2, 3, iya. Yo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi biar nggak terlalu kegok ya, kita sekarang masuk ke, baru kita sekarang masuk ke tempo 110. Oke, kita coba 5 setengah menit, 5 menit nih. 1, 2, 3, 4. Gak usah ganti chord.
Pelan-pelan. Kita mulai dari sekarang nih ya. Tadi setengah menit pemanasan. Lima menit ya. Krusial banget nih. Satu menit, empat menit lagi. Mulai sakit jari. Yuk, bareng-bareng. Dua menit. Semangat. Tiga menit. Yuk. Aduh, jarinya sakit. Jangan lupa bisa kita bikin gini ya. Istirahatnya gini ya. Tangan saya emang sakit. Kita istirahat 10 detik. Kamu dengar perbedaannya enggak? Senar rendah dan tinggi. Ada bedanya ya. Empat detik, empat menit ya.
masuk menit kelima. Enam menit jadinya sebenarnya nih. Minor terus ya. Ini terakhir ya. Nah, lumayan banget tangannya. Udah lumayan sakit nih sebenarnya. Tapi sebelum kita mengakhiri, yuk kita 2 menit mencoba ke 110. Weh. Hanya di E minor aja, 110. 1 2 1 2 3 4. Dua menit aja terakhir nih ya. Setelah ini kita ketemu besok. Setengah menit. Satu menit. Satu menit lagi. Tahan. Satu setengah menit. Dua puluh detik lagi. 15. 10. Ini terakhir ya. 1 2 3 4. Itu dulu latihan kita. Kalau di file saya udah kayak hampir 24 menit sih. Udah lumayan tangannya ya. Memang inilah caranya supaya kita bisa cepat. Besok kita akan progres lagi ke tempo yang mungkin gak lebih cepat, tetapi ke tempo dimana kita bisa buat chordnya berpindah. Selamat belajar, selamat belajar.